Halo teman-teman, jadi pada video kali ini si Breleng akan lanjutin lagi mainin Minecraft Bedrock Edition. Jadi pada video kali ini Breleng hanya ingin men-showcase mod, yaitu moben untuk Minecraft Bedrock Edition, teman-teman. Jadi itu sebenarnya bukan mod ya, melainkan adalah resource pack. Jadi langsung saja saya akan ke tutorialnya ya. Jadi ini opening saya pakai facecam karena saya lagi nggak mau buat video opening, teman-teman. Ya, jadi untuk tutorial cara ganti skin, cara masang capnya juga ada di video ini, teman-teman. Jadi usahakan tonton sampai habis, teman-teman ya. Tapi sebelum mulai ada baiknya kalian like dulu, teman-teman ya. Like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe-nya ya, teman-teman, dan aktifkan loncengnya agar si Breleng makin semangat untuk membuat video-video dan konten-konten menarik lainnya di channel Breleng Script pastinya, teman-teman ya. Baik, kalian yang belum tahu tombol subscribe di mana, ada di bawah video ini, teman-teman ya, di sini tombol subscribe dan tombol like-nya di sini. Yang tidak suka silakan di dislike juga nggak apa-apa, dan jangan lupa untuk follow Instagram Aki di @akifanski, teman-teman ya. So, langsung saja kita ke videonya, teman-teman ya. Let's go. Teman-teman, pertama-tama kalian buka explorer file kalian ataupun Z Archiver file explorer atau file manager HP kalian. Tapi di sini saya sarankan pakai yang namanya explorer file. Karena apa? Karena ini sangat bagus. Kalian bisa download di Google ya, banyak saya tidak sediakan di description. Pertama-tama kalian langsung saja klik penyimpanan internal. Lalu kalian geser ke bawah, cari folder di mana kalian mendownload yang namanya npazip. Namanya pertama-tama itu seperti ini, teman-teman ya. Nah, filenya pertama ini seperti ini ya, teman-teman, ncad. Lalu kalian klik namai ulang, lalu kalian ganti ncad ini dengan tulisan yang namanya zip ya. Setelah seperti ini, kalian tekan dan tahan, lalu kalian pilih lebih banyak, lalu level upload video. Teman-teman. Lalu kalian klik extract. Lalu kalian extract ya, extract. Lalu kalian oke. Nunggu dan npa.03 kalian klik. Lalu yang behavior ini kalian hapus karena ini nggak perlu, teman-teman ya. Kalian klik ini. Nah, seperti ini. Lalu kalian ini tutorial untuk ganti skinnya ya, teman-teman ya. Lalu kalian ke entity animal, salah, kocak. Lalu kalian ke yang namanya texture entity, dan di sini ada Steve yang menggunakan caps, teman-teman ya. Jadi skin ini bisa menggunakan cap, teman-teman ya. Nah, lihat tuh, nanti ini gampang bisa kalian edit sendiri, teman-teman ya. Tapi saya nggak akan berikan tutorialnya di sini ya. Oke, saya akan siapkan dulu folder skin saya, teman-teman ya. Oke dah, skuy. Oke teman-teman, saya ini ingin mengedit skinnya dulu dan mengedit capnya ya. Tapi saya ngeditnya menggunakan pixelate aja, karena apa? Karena ini lebih gampang ya. Oke, kemudian saya cari-cari dulu folder skin saya, teman-teman ya, di sini. Kita cari dulu folder skin saya yang ada di game ya, game Komojang Minecraft PE custom ya. Lalu kalian klik, lalu kalian besarkan saja. Di sini saya resolusinya, teman-teman, saya image size ini saya pilih 64x64 ya. Nah, skin saya ukurannya 32x32, teman-teman, salah 32x32. Nah, lalu kalian pilih ke yang segi 6 ini, segi 4 ini yang double, kalian klik transparan, kemudian kalian masukkan skin ini, yang ini kita gembok dulu ya. Lalu kalian tahan, lalu kalian masukkan kembali skin yang kalian tadi ekstrak ya, skin Steve yang ada di folder npa tadi, new player animation. Kalian cari ya, di sini saya cari dulu npa ya. Kalian masuk ke tekstur entity, nah di sini ada Steve, lalu kalian klik. Nah, lalu kalian full screen seperti ini.
Nah, tas seperti ini kalian geser yang skin Steve ini ke bawah. Ndak, maka akan terjadi seperti ini. Boom, teman-teman ya, seperti ini. Kalau sudah kalian gembok kembali skin Steve-nya, lalu kalian impor lagi ke sini. Ini skin cap, ini bukan skin cap, kocak. Ada teman-teman, saya salah download cap ya. Baiklah, saya akan download capnya dulu teman-teman skuy. Oke teman-teman, saya nggak jadi download capnya, jadi seperti ini aja. Nanti saya ukuran dulu ini, sesuaikan dulu ukurannya ya. Mungkin yang skin ini kita gratis size nya besarin, lalu posisinya kita pindahkan ke tengah. Nah, kita gemuk lagi ya. Kalau sudah seperti ini kalian save teman-teman. Nah, ini agar untuk menyimpan capnya teman-teman ya. Oke, kita skip saja teman-teman ya. Oke teman-teman, lalu kalian scroll, lalu kalian masuk ke sini ya. Saya akan pindahkan, kalian potong, kalian masukkan ke folder download ya, lalu npa, lalu kalian ke tekstur entity, kalian paste di sini. Yang skin Steve ini kalian hapus teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk mengganti skin ini ke skin kalian ya. Kalian ganti, ubah namanya menjadi Steve. Nah, pokoknya kemudian seperti itu, kalian potong NPA ini yang di folder dalam ini teman-teman ya. Kalian masuk dulu ke folder NPA, lalu potong NPA ini ya. Potong, lalu kalian pindahkan ke game Komojang Minecraft Resource Pack. Kalian paste di sini dan kita langsung saja skui ke Minecraftnya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kemudian kalian masuk ke setting, abaikan yang lainnya, lalu kalian ke global resource, kalian aktif, kalian main pack, kalian masukkan new player animation, continue. Nah, seperti ini. Usahakan new player animation ini yang paling atas teman-teman ya, jangan yang paling bawah, karena kalau yang tekstur yang kalian pakai ada di atas dan new player animation ada di bawah, itu nanti akan error skinnya teman-teman. Jadi usahakan nih player animationnya di atas. Seperti ini saya masang shader kubik. Nah, ini nggak boleh di atas, kalian ke bawahin biar yang di atas cuman new player animation. Oke dah, kita langsung saja enter. Nah, kita nunggu loadingnya ya. Tekstur saya hilang teman-teman ya, karena nggak sengaja hapus Minecraftnya dan data-datanya hilang teman-teman. Saya nggak belum nge-backup ya, jadi hilang semua. Survival Bedrock juga hilang, makanya saya nggak lanjut-lanjutin ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti akan terlihat kenapa skin saya jelek banget teman-teman. Enggak, oh ya, oke lah, nggak apa-apa lah. Seperti ini ya, lah kalian play, kalian masuk ke world kalian. Saya akan skip teman-teman. Nah, nggak usah skip lah, biar videonya 10 menit teman-teman ya. Walaupun saya belum punya AdSense, tapi usahakan video saya itu lebih dari 10 menit atau 10 menit pas. Oke, ini sudah loading. Mungkin video next video saya akan upload Island Fever dan saya sudah selesai. Nah, jika seperti ini teman-teman, sebentar deh saya pasang RCF Box Keyboard ini teman-teman ya. Skui. Oke teman-teman, seperti ini, lalu saya akan ke FPP ya, atau saya akan F5. Maka skin saya ini sudah terpasang cap teman-teman ya. Nice. Gimana teman-teman ya, keren gratis. Adon ini kalian bisa pasang cap sesuai kalian, sesuai cara yang saya sudah berikan. Nah, seperti ini jika saya tinju teman-teman. Nah, tapi bagian tangannya itu yang error teman-teman ya. Nah, seperti ini jika kita F1 boom. Nah, tangannya ini sudah nggak lebak teman-teman ya, karena di sebelumnya, di versi sebelumnya itu tangannya lebak ya, nggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah sudah kelihatan, jadi kelihatan lebih pantas. Dan di sini saya betul menggunakan shader bikubik yang high karena HP saya HP kentang teman-teman ya. Kemudian kita balik ke sini. Nah, yang baru ini animasi sneaky-nya keren ya. Saya akan coba sneaky. Nah, sneaky kita akan lihat, mungkin saya akan setting dulu ya, ini belum terlihat sangar. Lalu kalian FOV nya saya akan kecilin 40 40. Nah, kalian bisa lihat skinnya. Nah, animasinya lebih smooth teman-teman ya. Oh, ingat tuh. Nah, ajis. Oh, ingat tuh.
Oke, dan kita ke kisahnya. Nah, kelihatan keren teman-teman ya. Jadi jika kita memukul blok itu animasinya seperti di MCPC teman-teman ya. Nah, agak keren teman-teman ya. Mungkin kalau tangannya nggak ngebug itu lebih keren lagi teman-teman ya menurut saya ya. Nah, oke, kemudian adalah saya akan ambil pedang dulu ya. Saya akan ambil pedang dan pick teman-teman karena apa? Karena itu yang animasinya yang keren. Sebenarnya pedang pick kampak ya. Pedang pick kampak teman-teman kampak. Ini saya pakai yang netherite ya karena netherite lebih bagus sih. Nah, jika pedang kalian lihat, nah teman-teman ya keren ya. Yo ingat tuh. Swing 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 swing. Nah teman-teman, jika sambil lari teman-teman ya, kita lihat jalannya juga smooth sambil lari. Nah pedangnya teman-teman ya, yo iga tuh keren teman-teman ya, keren banget ya ini sumpah. Yang buatnya ini saya bilang oke teman-teman ya. Dan ini untuk terbangnya mana cuy? Oke. Nah yo teman-teman ya, ini capnya juga yang bikin saya keren ya. Nah jika kita sneaky membawa pedang ini akan bikin UI gitu teman-teman. Tuh ya seperti orang menusuk ya, ingin menusuk ya. Nah ini juga kalau kita pegang pedang ini keren. Kenapa ini nggak mau turun lah? Nah ini pedangnya juga animasinya keren ya. Mobilnya UI ini hampir mirip mobil yang ada di Simple Bot teman-teman ya. Nah kan kita akan ganti dulu menjadi pick E. Pika juga keren teman-teman ya animasinya lihat. Nah jika kalian menambang ini persis banget teman-teman ya seperti Minecraft Java teman-teman ya. Nah Pika ini persis, lalu kemudian Pika saat kita jongkok enggak ada animasinya ya. Kita pegang X. Nah X juga keren teman-teman ya. Nah yo iga tuh ini persis banget teman-teman, mirip Minecraft Java ya. Nah tapi kalau kita jalan enggak berasa animasinya ya, karena ini menurut saya ini hampir mirip seperti MCPC teman-teman. Nah jika kalian lari juga keren teman-teman ya. Yo ingat tuh. Nah yo teman-teman lihat dulu nih. Yo itu kita saya ini belum berenang teman-teman ya, karena berenang seperti ini. Yo teman-teman keren banget ini sumpah teman-teman ya. Kalau nggak berenang pun ini seperti orang tenggelam teman-teman ya. Lucu banget dan ini sumpah. Yo ingat tuh. Yoi, mungkin saya akan apa ya, akan taruh resource pack saya ini seperti mobil kayak gini teman-teman. Mungkin saya akan terbang dulu, tolong tombol terbangnya mana. Nah seperti ini. Nah teman-teman lihat, jika saya belum berenang teman-teman ya. Nah yoi sebentar, ih susah banget. Nah teman-teman ya, keren banget loh ini teman-teman ya. Apalagi kalau airnya juga keren sekeren ini teman-teman. Yo ingat tuh, ini benar-benar keren banget teman-teman ya. Mungkin saya akan ambil thumbnail ini aja ya teman-teman ya. Baiklah saya akan ambil thumbnail teman-teman. Tapi sebentar dah, saya akan closing saja langsung ya teman-teman. Yo di sini ya, saya akan closing saja agar kelihatan lebih keren teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari Breleng hari ini. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kapan si Breleng upload video-video dan konten-konten menarik lainnya di channel Breleng Sui pastinya teman-teman. So, jangan lupa untuk follow Instagram Breleng di @arifanski teman-teman ya. Mungkin video-video next video saya akan gunakan facecam ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa teman-teman, karena saya belum ada tripod dan juga webcamnya teman-teman ya. Oke dah, cukup sekian dulu video kali ini ya. Yang tidak suka silahkan, gak apa-apa juga silahkan di dislike teman-teman, di tombol di bawah ini silahkan di dislike yang tidak suka. So, sampai jumpa di next video teman-teman. Saya Breleng, saya Breleng Skuy, pamit dari video ini. Sampai jumpa di next video. Bye teman-teman.